air fryer, jadinya tuh udah banyak banget hatinya. Ini yang bakal kita semua. Welcome back to my channel with Minanda. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, silahkan klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget dong subscribe aku dulu ya, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten. Oke, teman-teman, di vlog kali ini tuh hari Senin. Tapi sebelum aku mulai nge-vlog untuk masak untuk tetangga, sebenarnya udah sih beberapa persiapan. Tapi aku tuh lapar dan aku ada temen ngerumpi aku. Orang halo, ini, guys. Aku lagi. Sekarang rambutnya udah lurus ya? Lurus, rambutku yang asli, udah. Ya, sekarang kita lapar, jadi kita mau makan dulu. Yang akan kita lakukan ya, makan dulu sebelum bikin makanan buat orang. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita bikin telur dadar. Ini tuh sebenarnya telur dadar sekalian buat masak hari Senin, masak buat tetangga. Nah, telur dadar kita bikin. Abis itu nanti kita bikin tumis bayam sama kita bikin tahu pedas, teman-teman. Jadi tahunya udah di enggak digoreng banget, tapi tuh kayak udah dimasak mateng pakai air fryer. Jadinya tuh udah enggak banyak airnya ya, udah solid gitu tahunya. Oke, sekarang kita masukin aja. Nasinya udah mateng, guys. Udah banyak. 3 liter setengah. Karena kita buat 21 porsi. 19, terus ini kan 2 porsi. Kita masukin aja udah telurnya. Imut banget ya. Iya. Nah, terus ini juga udah dinyalain. Kita masukin untuk bumbu tumis tumis bayam. Ini bumbu ajaib, dan juga kita taruhin tomat iris. Enggak usah banyak-banyak, guys. Ajaibnya bisa buat tumis apapun. Oke, kalau udah mulai agak harum, paling sebel tuh sebenarnya kalau menumis bumbu ini ya, pada muncrat-muncrat. Aku paling bete sebenarnya. Nah, ini bayamnya kalau di Belanda itu ada bacaannya gewassen. Jadi gewassen itu artinya udah dicuci, jadi nggak perlu dicuci lagi. Dan dicucinya pakai air dingin sama mereka. Ya, cium. Oke. Jadi minggu lalu kita makan kaku. Ya, nah, ini makan bayam. Sebenarnya bayam lebih murah, guys. Dan nggak harus beli di toko. Oke. Nah, ini kita taruh air sedikit ya, bayamnya. Aku biasa taruhin air sedikit. Oke, semuain aja. Makan. Kita tunggu dia menyusut. Mengkeriput. Nah, ini telurnya udah lumayan matang. Agak kematangan, guys. Maksud lah ya. Gak apa-apa, cepat lah masuk. Nah, udah bisa buat. Oke. Aku sih biasanya bumbunya tuh cuman penyedap, garam, sama lada aja sih. Gak usah macem-macem. Kita sudah bisa kasih dia garam. Kaldu vegetarian dan juga lada. Ini, dan aku biasanya nggak pernah sampai matang banget, jadi nggak pernah sampai. Ya.
namanya cara tahu, biasanya biar tahu tengahnya udah matang apa enggak, biasanya aku kasih kayak aku kuah keluarnya udah matang. Ini udah bisa kita matiin. Nah, kita siapin dulu tempatnya ya guys. Ini dikit lagi nyam-nyam. Oke, nah ini bayamnya sudah beres. Biasanya nggak usah dicuci lagi, jadi langsung aja taruhin minyak. By the way, ini minyak bekas ya, bekas ngegoreng apa ya kemarin, gorengan gitu. Aku biasanya selalu pakai buat tumis-tumis kayak gini. Terus aku kasih bumbu ajaib. Oke, terus kita bisa langsung masukin juga tomat sama cabenya tadi cabai rawit 3 biji aja. Nah, ini kita matangin di sini ya teman-teman. Itulah ya. Ini kita harus matangin. Ini kita masukin tahunya. Oke, sekarang tinggal kita bumbuin tahu. Garam sedikit, sama aplikasi sedikit gula putih, kasih sedikit gula putih. Warnanya bagus, kita juga bisa kasih sedikit kecap, jadi dia agak gelap warnanya guys. Oke, udah beres. Jadi cuma 5 menit aja. Udah langsung dapat 3 jenis. Menu. Oh, 3 menu. 3 menu dong. Oh iya, sama si bayam. Nah. Oke. Dan tumis bayam. Let's go. Oke. Nasinya terkaget. Lihat nasi. Waduh. Waduh. Banyak banget nasinya. Ini yang makan kita semua. Ya ampun. Oke guys, sekarang kita mau makan sambil kita ngobrol-ngobrol. Dian, kita makan pakai nasi putih. Porsinya besar banget ya. Enggak santuy ini, makannya enggak santuy ini. Enggak ada sendok. Aku ambil sendok dulu. Dua deh. Ya buat itu ya. Cobain tahu. Oke, terus kita pakai bayam. Bayam benar sih di sini. Ini nggak dicobain ya tadi ya? Nggak nyobain. Modal nekat. Selalu udah chef mau kita. Pakai pinter. Nah, terus ini tahu. Tahu pedes. Tahu pedes. Kalau sini makan terus. Yes. Ya ampun, tuh cak banget ya. Ini 5 menit. Beneran? 5 menit doang udah beres. Makan ya. Makan depan yang lain atau orang pasti selalu kalau ngeliat kamu makan. Kalau ngeliat aku makan pengen makan juga. Yuk makan sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tahunya enak. Ada pedesnya bener. Ada pedesnya tapi aku taruhin gula sama kecap dikit ya. Enak. Sama belada. Asinnya pas, enggak asinnya. Baik. Lu coba, enggak tahu. Coba satu-satu. Ini cuma aku yang bingungnya. Aku kan orang suka pedes ya. Terus serang aja kalau pakai cabe tuh. Tadi aja pas denger 3. Tiga biji doang. Tapi kok bisa ya mixnya, tapi memang ada rasa pedesnya, memang gak pedes banget. Tapi ini ada rasa pedesnya. Enggak, soalnya kalau pakai cabe, kamu tuh harus blendernya sampai bijinya ke blender. Sampai ke pedes tuh bijinya harus benar-benar hancur. Jadi itu mie ke blender.
Kamu lagi itu. Kamu lagi kan pakai itu. Oh iya, aku lupa kan si tempe. Tempe. Aku pengen bikin kering tempe. Besok aku bikin kering tempe. Jadi besok bawa 2 tempe cukup ya? Cukup lah. Bawa terinya juga enggak ya? Terinya kalau enggak teri apa sih? Teri, teri nasi itu. Coba. Kamu mau terinya yang gede apa mau teri nasi? Enggak buat aku. Oh, enaknya. Terserah kamu. Ini teri apa? Nasi. Ya, teri nasi aja mahal sih. 3 euro kayaknya. Berapa gram? Kecil banget sih kayaknya tadi. 200. 200 gram. Ya kayaknya ntar besok liat deh. Aku soalnya tadi enggak ada adanya teri yang gede-gedenya tapi juga kegedean banget kayak bukan teri. Enggak tahu deh ikan apa ya. Aku ngeliat itu ada teri yang udah dimasak yang kotak-kotak gitu. Itu gak enak ya, udah lama banget kan maksudnya. Aku pernah beli, sebenarnya teri balado ya. Iya. Terus kalau makan itu rasanya minta maaf. Bau angin. Bau angin terinya ada. Bau angin. Ada juga bau apak gitu. Sama ya, ada jambal. Dia juga ada ikan asin kan. Aku tuh lagi itu pengen terlalu banget ikan asin. Bisa aku beli nan. Udah keras. Begitu satu kotak itu isi 100 gram, kalau nggak salah berapa? 3 euro ya. Lumayan mahal sih, cuma tambah pengen. Tapi pas makan nggak enak? Nggak enak. Nggak pernah beli lagi lah. Tempe keringnya pun nggak enak. Kan ada tempe-tempeannya juga mereka. Iya, nggak pernah beli. Semua udah aku cobain, saking frustasinya. Akhirnya bikin sendiri. Sebenarnya tuh kita ya, jajan tuh boros di toko tau. Kayak misalnya beli yang kayak aneh-aneh gitu tuh. Ya kan? Bener. Ngeliatnya mau nyobain. Kelihatannya soalnya enak, kelihatannya memang enak. Rasanya gak enak. Kayak aku kemarin mengambilin dadar gulung. Ada di toko tapi udah frozen. Iya, di sini frozen semua. Iya kan? Terus kayak, frozen ini udah berapa lama frozen dia? Kamu bikin dadar gulung kapan pandan kemarin? Aku besok bawa essence rose. Kan mereka suka ada yang rose ya, mereka suka ada yang pink. Oh, yang jadi pink. Jadi kita coba yang pinknya ya. Iya, iya, iya. Aku ada mocha. Kita coba warna-warni aja. Kan seru tuh bagus. Dadar gulung pelangi. Enggak, terus ada orang bilang kayak dadar gulung ini apa? Pakai fla. Tapi lu kurang suka. Maksudnya gini. Oh, iya, iya. Gini, fla standar aku adalah fla yang paling benar tuh fla yang Belanda gitu. Jadi kue Belanda udah yang pakai fla-fla iya, gitu. Iya, yang room fla-nya sama. Iya, gitu-gitu gitu, ya kan. Sedangkan kayak kue sus aja enak kan yang di sini. Daripada kue sus yang di Indonesia benar enggak? Yang di supermarket, kecil-kecil enak banget. Aku ya, aku suka. Tapi kalau ingat rasa kue sus di Indonesia itu kayak enggak. Enak banget. Iya, aneh ya flanya. Masih flanya agak lembek. Itu tuh dari kayak dari maizena, saya bukan flan. Oh. Bukan. Tapi aku pernah ada satu kue sus yang enak di Indonesia, tapi aku tahu lagi mereka apa tepungnya di Casablanca ya? Nggak tahu lagi mereka. Aku suka gimana slahrum kayak apa ya? Kayak gemibes gitu ya, whipped cream. Kalau Indonesia kan agak lebih kuning, kental. Papan terakhir sebelum kita berangkat. Sebelum kita lanjutkan perang di dapur guys. Thank you, Nanda, enak. Alhamdulillah. Aku taruh ini dulu, cuci tangan. Udah, kenyang. Alhamdulillah. Hah? Udah kenyang. Serius? Serius. Kenyang guys. Jadi ada energi untuk kita masak. Sekarang udah jam 1.20. Ya, cukup. Udah diungkep. Oke, jadi itulah menu makan siang kita. Menu makan malam kalian, emang makan siang kalian apa sih? Soalnya kalau di Belanda tuh biasanya kan enggak begini ya. Roti. Yaudah, ya udah roti lagi, salad gitu ya kan. Nah, biasanya kayak gini tuh makan malam buat mereka gitu. Buat malam. Ya, benar. Ya kan? Oke, okay, thanks for watching. Kalau kalian ada pertanyaan, taruh di bawah. Bisa follow IG-nya Tiffany atau follow IG aku juga. And then wish you guys in the next video. Tot ziens.